Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dombolea Channel. Di video kali ini kami akan bantu sharing dan sambil belajar bersama. Kali ini kami akan memasang ban tubeless secara manual. Ini mengganti ban depan dan belakang baru ya. Ini bannya, ini bekas depannya, ini sudah tipis diganti baru. Nah, ini ya secara manual proses pemasangan. Ini yang depan dulu, awas ya lur, jangan sampai salah dan jangan sampai terbalik, nanti bisa bekerja dua kali. Nah, jadi ini hadapnya ini. Kalau ini monternya Vario, kalau Vario ini drolisnya ada di kiri. Oke, di kiri. Jadi ini ditaruh di bawah ini dan ini. Jangan sampai terbalik ini. Ini model batiknya ini. Oke, nanti bisa mundur jalannya. Oke. Iya gini. Nah, ini ada anak panah. Mana-mana ini? Nah, anak panah. Ini ya, kalau anak panah ya maju ke depan, jangan mundur. Kalau mundur ya bisa tik-tik-tik. Jalur tanpa ban dalam. Nah, ini tuh. Oke. Nah, jadi kalau sudah begini, ini kan berat. Jadi yang bagian posisinya dipencet sampai ke tengah. Biar ini longgar. Nah, ini sambil terpencet biar mudah dimasukkan. Kayak tadi malam. Nah, masuk lur. Wow, gitu. Jadi kalau proses pengisian angin ini harus pakai kompresor anginnya biar kuat. Terus kalau memasang pentil ini jangan terburu dipasang dulu. Oke, biar tekanannya angin biar kuat, biar cepat merata dan ban terasa keras. Ini ya, pentilnya dilepas dulu ya dan siapkan di dekatnya. Pakai kompresor ya lur, kalau pakai pompa biasa manual bisa kempis-kempis. Sambil dicari yang suaranya angin keluar banyak itu bisa ditekan sebelah-sebelah gitu ya.
cepat. Kurang titik lor. Kurang sak titik iki. Kalau sudah keras gini baru bisa dipasang bantilnya. Ini pentri bisa dipasang secara cepat, langsung dipasang di alatnya. Ini bisa terlepas, bisa dipasang secara cepat. Jadi anginnya nggak habis, kita bisa tambahin lagi pakai pentilnya dipasang. Ini kurang sedikit soalnya angin saya sudah habis. Intinya ini sudah bisa dikerasin anginnya. Oke. Okay? Ya begitu ya, Lur. Harus dicopot dulu pentilnya.